cerita dari orang biasa yang punya cita. Pagi-pagi di juara itu biasanya sih kita sibuk. Saya yang pertama kali datang. Sobei. Belum bangun kali ya? Wajarlah jadi Mas Sofi, jangan bisa sampai malam. Ngapain ya pagi-pagi gini anaknya? Dengerin musik aja deh. Alvan itu sukanya suka musik rock. Bagusan dangdut kan? Suka aja lah, rock aja mas. Wah, rock aja nah. Ini aja ya. Untung Mas Wisnu dateng. Apa itu dangdut? Ning rock kayaknya. Kenapa sih, Van? Kok bete? Iya, Mas Sofi itu nah, enak-enak denger rock, malah diganti dangdut. Tiap pagi itu komputernya Mas Sofi jadi rebutan, soalnya komputernya aja yang ada speakernya. Jadi ya gitu, kadang dangdut, kadang rock, kadang dangdut, kadang rock. Nah, ada aja. Wah, banyak banget ini yang belum diteleponin. Telepon dulu ah. Tatang Mulyana. Mas, Cilin, mau telepon. Halo, selamat pagi, saya Wisnu dari Juara. Ya itu saja Pak, terima kasih. Salam indahnya berbagi, salam juara. Mas, kenapa sih kok kamu kelihatan semangat gitu? Iya Van, harus semangat dong. Anggap aja kamu itu nggak lagi kerja, tapi lagi nolong orang lain. Oh justru nggak semangat Mas. Kalau kerja dibayar, kalau nolong enggak. Loh bukan gitu Van. Justru kalau kamu nolong orang itu, kamu melakukannya dengan ikhlas, nggak ada paksaan, gitu. Justru sebenarnya sedulur juara kita ini lucu-lucu, Van. Lucu-lucu gimana, Mas? Alvan itu mau tahu aja kerjaan orang, padahal kerjaannya sendiri belum tentu selesai. Iya, Van. Ada yang... Kepo, kerjain aja tuh yang semalam tak suruh buat thumbnail YouTube. Apa sih, Mas? Kita kan penasaran. Dan beginilah keseharian kami di Dapur Juara saat pagi hari. Mau tahu kisah selanjutnya? Penasaran kan? Tonton episode berikutnya ya. Salam indahnya berbagi, salam juara.